Jadi untuk mendetek dulu instrumen kita ini, MIDI controller kita ini, kita bisa tambahkan device di sini, add device, terus kita cek ada enggak merek. Kalau misalnya ada, ambil yang ada, tapi kalau enggak ada, teman-teman bisa menuliskan di sini. Misalnya manufakturnya dari Workday, terus namanya kita namain apa, device-nya misalnya Panda, gitu. Terus kita arahkan sinyalnya, receive dari mana, dari Workday. Oke, kan ada di sini Panda. Tuh, kalau kita klik Pandanya, dia keluar ini device kita virtual tuh di sini. Kita coba di, kita aktifkan dulu Learn MIDI-nya. Knob-nya kita buka, nanti dia akan keluar. Terus kita bisa setting apakah ini knob atau fader atau button on off atau button press release. Terus ini kontrol 2, ini kontrol 3, ini kontrol 4. Jadi kontrol 1, 2, 3, 4. Nah 5 kan udah mulai fader nih, ini masuk jadi kontrol 5. Nah kita jadikan fader, ini juga kita jadikan fader, ini juga kita jadikan fader, ini juga kita jadikan fader. Ini pakai mouse, dia udah keluar. Nah kalau misalnya pakai Workday-nya, saya pengen fader yang ini itu untuk volume yang fader yang pertama ini atau tadi namanya adalah kontrol 5. Kontrol 5 ini mau saya jadikan volumenya dari MT power drum kit tadi. Ini sama kan, ini misalnya saya taruh buat ini. Ini akan saya klik kanan kontrol 5 karena saya tadi gerakan dulu kontrol 5-nya. Terus tinggal kita assign, klik, udah nanti dia langsung jalan, nih. Terus begitu juga seterusnya, yang atas ini saya pengen pakai jadi pending, kanan, kiri, ini ya pennya. Nah ini saya gerakan dulu biar dia, nah ini kan keluar gerakannya, saya klik kanan di sini, dia akan menyebut assign pen pending ke kontrol 1. Klik di sini. Maka dia akan jadi pending kanan, kiri. Meskipun di tengahnya enggak ada sekat gitu, tapi dia bisa dipakai untuk pending kanan kiri. Instrumen yang lain, nah kita coba. Oke, berarti bisa dipakai. Misalnya kita mau ini di C1, kalau misalnya saya pengen senarnya di C1, tinggal saya pindah gini, saya pengen kicknya di C2, tinggal gini, terus saya pengen side sticknya kosong, nggak ada. Saya pengen hi-hatnya di sini. Saya pengen hi-hat open-nya di sini. Ini saja, semoga bermanfaat. Kita menggunakan keyboard controller untuk MIDI controller. Add device, Presonus, QWERTY keyboard, Presonus QWERTY keyboard, Presonus QWERTY keyboard, oke. Okay.
QWERTY keyboard. Kita coba instrumen. Klik setting. Klik QWERTY keyboard. Klik setting. Control QWERTY keyboard. Close. Untuk instrumen melodinya, QWERTY keyboard, setting, control, QWERTY keyboard. Record. Jadi